Hello guys, welcome back to my channel Alinio Gaming. Okay, sekarang kita akan memasuki video baru guys, Alinio's Impression. Yes, jadi kali ini kita akan memainkan game yang baru saya mainkan pertama kali, yaitu P3 Arena. Okay guys, jadi game ini tuh ada di TapTap, dan kalau dilihat tuh di TapTap itu salah satu game TapTap eksklusif guys. Jadi tuh ini game cuma bisa kamu mainkan dari TapTap guys. Gua baru pertama kali main ginian, dan ini gua liat dari video trailernya tuh mirip-mirip kayak Valorant Mobile guys. Jadi setiap skill-skill, setiap karakternya punya skill-skill masing-masing. Dan ini yang satu genrenya itu ya guys, first person shooter atau FPS guys. Okay? Kita bakal mulai masuk aja langsung, kita sing in guys. Oke, okay. Suaranya itu bagus ya guys, back sound itu bagus banget ya. Dan pakai gue saja dulu, kita mau coba. Oke, okay, ini I have, oke. Oke, kita kasih nama Alinio Gaming nih guys. Alinio Gaming. Oke. Confirm, nice. Apakah bisa? Oke. Jadi gini ya guys, halaman depannya Y-nya. Nggak ada tutorial, nggak ada apa-apa, langsung kayak gini aja. Ada inbox, apa ini? Oh bisa kita collect guys langsung. Oh ini kayak box ya guys. Apakah ini gacha atau tidak? Kita nggak tahu ya guys. Dapat duit, take coins, power core, oke. Okay. Oh, oke. Okay. Oh, gua ngerti ini, guys. Ini nih, guys. Apa? Dapat hero baru, guys. Baru mulai, cok. Nama Christina, rare. Oke. Okay. Apa ini? Oh, dapat power core lagi. Oke, okay, dapat power core dia juga. Mantap, nice. Thank you, Tia. Dapat lagi. Really? Berapa tadi? Oke, okay, dapat power core lagi. Wow, banyak guys. Kenapa jadi ini ya? Box opening anjay. Oh, 4 dapatnya guys. Oke. Okay. Apa ini? Oh, kita ada event 7 day check-in event. Jadi setiap pemain tuh langsung dapat ini guys ya. Dan kita bakal bisa dapat hero nih guys, si Hunter, dan juga skinnya yaitu Hustle and Bustle. Oke, kita bakal collect dulu. Dapat 200 lumayan. Ini ada store, ada free. Kita bisa lihat dulu. Kita tunggu. Oke, ini Y-nya guys. Jadi kayak kalau kalian pernah main Brawl Star, itu mirip kayak gini guys. Tapi di sini karakternya lebih 3D guys. Ya, yeah, oke. Okay. Oke, kita coba lihat dulu heroes-nya ada apa aja. Oke, ini ada 20 ya guys. Ada 20 heroes tuh. Kalian bisa lihat tuh heroes 2/20. Di sini gua berdapat 2 itu Christina sama Skadi. Oke, kita lihat. Oh, ada yang atasnya biru, atasnya hijau ya guys. Ada yang ungu. Ada yang emas, ada yang perangi gini guys. Oke. Interesting, walaupun karakternya ber-20 tapi kayaknya dari desain wasnya itu kita lihat, kita cek Skadi. Ini kita lihat dari desain wasnya itu bagus ya guys. Dan ada banyak skinnya guys, lihat nih guys, ini skinnya nih guys. Keren. Pas skin yang bagus. Keren guys. Ini kita bisa upgrade ya, kita upgrade dulu deh sekali, lumayan. Oke. Oke, kita udah upgrade. Sekali ini apa ini? Ada tombol kayak pistol gitu. Wow. Oh, kita bisa lihat pistolnya, guys. Keren. Apakah ganti? Kalau ganti skin, ganti pistol? Kita lihat. Wow, ganti, guys. Wah, ini game detailnya bagus sih, guys. Detail-oriented ya, guys. Jadi kayak kita upgrade lagi sekali. Oke. Mempersiapkan sesuatu itu lebih baik, guys. Oke, kita bukan langsung mulai saja ya. Kita play, coba kita mulai gameplaynya. Ini, tunggu dulu. Kita mulai collection dulu deh. Kita collection. Oh, ini guys. Kayak kosmetik gitu guys ya.
Ini kosmetik. Ya ini kosmetik gitu guys. Ini kosmetik-kosmetik gitu. No kan tap-tap T plus T3. Jadi ini kayak cuma game eksklusif dari tap-tap guys. Oke, sekarang ke store. Oke biasa lah ya. Ether. Paling murah 35.000 bandelnya sampai. Oke, ini ada daily offer. Kita free, mumpung free kita mau buka saja. Oke, gitu lagi guys. Biasa ya. Ada kosmetik. Oh, ada supplies sama resource. Oke. Kalau mau top up dari 16.000 sampai 1,6 juta. Mantap, anjay. Oke, kita sekarang ke event. Oke, ada first time top up bonus. The 7 days check in. Kali kita yang dapat. The lucky draw. Tapi pakai itu guys, pakai resource ini ya. The limited resale. Oke, sudah dapat skin ini guys, Summer Sifar. Ma top up bonus. Oke. Eventnya event top up ya guys. Karena gua orang free play, jadi ya gitulah ya. Enggak bakal gua mainin. Oh, di sini ada pass guys, tapi unlock at 20 trophies. Oke. Kita bakal mulai saja. Kita pakai dia dulu guys ya. Si Skadi kalau enggak salah namanya. Ada mode apa aja? Baru team deathmatch. Oke. Kita mulai play. Apakah kita melawan bot dulu? Kayak melawan bot dulu deh sih guys. Wah, ada orang Thailand tapi guys. Apakah ini bukan bot? Apakah gue langsung dibantai? Let's see. Oke, suaranya bagus sih guys ya. Suara, oke. Ada dubbing ya. Gue kira, oke. Oh ini kayak tutorial nih guys. Kayak bot sih guys. Tutorial nih kayaknya. Oke, kita ikutin saja ke sini. Kita lihat gimana cara mainnya. Oh, auto aim guys. Oh, auto aim keren sih, keren. Oh, ada skill tuh guys. Oke, ini auto aim ya. Jadi buat yang enggak demen yang buat kasual-kasual gitu bagus sih guys. Oke. Ikan cuma ngarah-ngarahin doang. Oke, double kill gue. Oke. Oh, mantap. Oke. Oke, gue mau demen ininya. Aduh, ada nembak dari samping. Apa nih? Oh, ini ada ulti guys, ada ulti. Ulti. Mamam tuh. Mantap. Wih. Aboh, ini darah ya guys. Ini gitu darah tuh ya. Oke, gue 4 kali nge-kill. Lumayan, mantap. Mana lagi orangnya? Kita harus sampai 20 ya guys. Mantap. Ini saatnya. Oh, mantap. Kita nyampah. Kabur lu, kabur. Oh, gimana? Oh. Kita unstoppable, guys. Belum mati-mati sampai kill 6. Oh, mantap. Mantap. Oh, ini kayak si bot sih, guys ya. Ini bot, guys. Gua enggak boleh bangga sih. Ini bot ya. Oh. Kita double kill kah? Reload dulu lagi anjing. Darah. Mantap. Oke, 7 lagi. Makan tuh bokong. Bokong lagi guys. Oke, 9 kali kill. Nice. Oh, kena. Oke, 3 lagi guys. Tadi kesini ada orang. Mamam tuh. 10 kali kill. Ini gue demen sih guys, soalnya buat yang casual gampang ya. Jadi auto aim, cok. Oh, mantap. Sumpah, kalian kalau yang demen kayak game-game yang tembak-tembakan tapi yang gak mau ribet gitu, gak mau ribet banyak-banyak tangan gitu, ini salah satu game yang layak kalian coba guys. Worth it to try. Sumpah ya. Bagus loh. Dan gue nggak terlalu demen game FPS, gue bisa menikmatin game ini guys. Yeah. Oke, okay, victory. Oh. Oke. Okay. Nice. Kita coba sekarang ya. Kita, apa nih? Kita cek ada apa?
Oh, bener kan nih, mirip-mirip buat Brawl Star, guys. Jadi, kalau kita dapat trofi berapa gitu, kita bakal dapat milestone gini, guys. Kita buka dulu, lumayan. Dapat apa? Apakah dapat orang? Tidak, guys. Dapat power core. Ya, ini benar-benar mirip Brawl Star, tapi karakternya 3D, terus juga stage-nya itu 3D, guys. Jadi kita ganti, sekarang kita pakai si Christina. Kita lihat dulu skill-nya. Tadi gue sama sekali gue nggak lihat skill ya. Oh, dia pakai Bouncy Grenade. Oh, tunggu apa tuh? Oh, ini kita pakai bom-bom gitu, guys. Kita select. Kita play. Ini, itu apa, guys? Dia rare, guys. Jadi kayak kita expect dia lebih susah dan lebih damage-nya lebih gede, guys. Oke, apa kita masih lawan bot? Apakah lawan orang? Oke. Adinio Gaming. Ini mapnya ada berapa ya, guys? Gue nggak tahu deh, mapnya ada berapa. Ini apa nih? Ini ada skill. Wow, skillnya gitu, guys. Kayak trap gitu, guys. Kayak trap. Jadi kayak kita nempelin bola gitu, tapi meledak bolanya. Oke, mantap sih ini. Halo, motherfucker. Sakit loh damage dia, 2100. Ini mah gue ngendok doang mainnya, cuk. Oh. Oh, ini mah paling gampang, cok. Ini gue gendok-gendok doang ini mah. No, bong-bongnya sih itu. Bola. Tadi gue muncul. Orangnya. Dari sini. Mamam tuh. Mamam tuh. Nih, gue dari sini deh sekarang. Mamam tuh. Sumpah ya. Ini mah kita nunggu sini aja, guys. Dari depan. Nih. Mamam tuh. Oh, 6 kali, cok. Gila, enak banget sumpah nih. Yang 7 kali. Apa gue finishin, guys? Gue doang yang baru nge-kill ini. Sumpah ini raja ngendok nih. Oke, dari ini. Oh, mamam tuh. Sumpah ini raja ngendok gua. Dan ini tipe pelurunya tuh peluru yang itu, guys, ya, apa yang bouncing gitu. Yang apa? Yang mantul gitu, mantul. Ini saatnya. Halo, motherfucker. Nah, jelas. Demen banget gua, anjay. Yang kena nih dari samping. Kok ini kalian lebih bagus main pakai headset ya, guys. Jadi kalian bisa tahu dia nembak dari mana. Mamam tuh 11 kali, cok. 11 kali. Tinggal 4 lagi. Gua gak mau maju sih. Biarin aja tuh yang maju yang gede-gede. Gua di sini aja jagain gawang. Tapi enggak seru ya. Sama aja deh. Wih, tiga lagi. Aduh deh. Oh, mampam. Terus ini aja, cok. Nah, sini nih kita bentengin nih. Ini mau kemana, cok? Mamam tuh. Bom. Mamam tuh, bom. Keren. Oke. Okay. Chaos 3 13. Knockout 13. Cluster Grenade KO 1 kali. Damage-nya 49.000, cok. Mantap. Oke, beda-beda ya. Victory stance-nya beda-beda ya. Victory stance-nya beda-beda setiap hero. Mantap. Oke. Total ada... Oh, dapat nih. Kita bisa lagi climb. Ada apa nih? Hero baru, guys. Glory ya. Wih, gue demen di sana nih, guys. Red hat banget nih. Gue demen nih. Oke, mungkin segitu dulu ya. First impression dari gua tentang T3 Arena. Ini game worth it to be coba, guys. Apalagi buat kalian yang FPS lover tapi yang casual-casual gitu. Ini patut dicoba, guys. Dan kalian juga yang fans-fans browser gitu dan udah mulai agak bosen gitu. Ini salah satu game yang
alternatif yang buat kalian coba buat nyari suasana baru gitu aja guys. Sumpah. Dari ini dapat new stage. Oke, okay, the new stage baru. Masih tim deathmatch. Kayaknya sih bakal banyak kontennya sih guys ya. Soalnya ada banyak bakal ke unlock ada termasuk trofi-trofi baru gitu. Dan juga ada practice mode sama private game guys. Jadi kalian bisa main sama teman-teman kalian ya. Ini kalian bisa add teman kalian dari sini guys. Ini kalian bisa add ya. Oke. Okay. Ini game benar-benar patut dicoba guys. Worth it to dicoba. Nanti gue kasih linknya buat kalian langsung download di tap-tap guys. Oke, okay, mungkin. Ya sumpah ya. Gue bakal ntar konten-konten berikutnya tuh gue bakal ini guys. Nge-review hero-heronya dan nge-guide gitu. Kalian kalau main hero ini tuh harus gimana gitu guys. Dan tapi gue harus belajar dulu ya sebelumnya. Jadi bersabar ya guys. Nanti gue bakal kasih konten-konten kayak gini lagi kalau kalian demen ya. Dan mungkin segitu aja dari gue. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys. Dan kalian suka, dan jika kalian kalau suka videonya tolong share ke teman-teman kalian ya guys. Semoga kalian menikmati video dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan ya. Karena saya semuanya dari handphone ya guys. Gue semuanya ngedit tuh dari handphone guys. Ngerekam dari handphone gitu guys. Jadi tolong ya guys. Subscribe saya. Bantu saya untuk mencapai 500 subs ya. Supaya saya bisa upgrade ya guys. Oke. Okay? Mungkin segitu aja. Good luck. See you and bye-bye.